Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam inspirasi. Para sahabat KM97 Channel, dimanapun Anda berada, kembali bertemu dengan saya, Samiti Yapan. Jangan lupa bagikan video ini, subscribe, like, komen, serta bunyikan lonceng agar selalu bisa mengikuti perkembangan KM97 Channel. Untuk kali ini saya ingin mereview salah satu daerah kuliner di sebuah kota Purwakarta ya, yaitu Saung Lesehan Abah Ambu. Untuk lebih lengkapnya ikuti saja langsung deskripsi beserta video kali ini. Lesehan Abah Ambu ini tepatnya berlokasi di Jalan Pemuda 2, Kampung Cipamangkat, RT 15, RW 8, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Lesehan Abah Ambu ini merupakan salah satu wisata kuliner yang berada di kota Purwakarta, yang dimana Lesehan Abah Ambu tersebut menyajikan menu makanan khas Sunda. Bagi Anda pecinta masakan seperti sate marangi, ikan bakar, ayam bakar, dan lainnya yang dihiasi dengan minuman seperti es kelapa, es jeruk, es teh, dan lainnya, maka para sahabat silahkan saja mencoba menu rasa yang sangat enak di Lesehan Abah Ambu Purwakarta ini. Dan bagi para sahabat yang lelah dalam perjalanan jauh, Anda bisa mampir dan lihat sejenak di Lesehan Abah Ambu ini sambil menikmati hidangan yang nyaman dan aman untuk kantong Anda. Selain harga menunya yang murah, Lesehan Abah Ambu ini berada di lokasi yang memang memiliki view yang sangat indah dan segar karena berada di lokasi yang mempunyai pemandangan alam di sekitar lesehan tersebut. Dan jika para sahabat membawa anak-anak dengan usia di bawah 5 tahun, maka para sahabat jangan khawatir dengan kondisi mereka, karena anak-anak para sahabat ini akan dimanjakan oleh tampilan permainan yang disiapkan oleh Lesehan Abah Ambu, sehingga mampu menyenangkan anak-anak para sahabat. Dengan area yang luas, tentunya akan membuat Anda lebih nyaman dan leluasa untuk menikmati hidangan yang diiringi oleh angin-angin sepoi kiriman dari kumpulan bambu di sekitar lesehan tersebut. Selain itu juga, penglihatan para sahabat ini akan dihibur dengan liuk gerak ikan-ikan yang sengaja dimanjakan dan ditabur di danau yang memang posisinya mepet dan berada di lokasi dekat makan Anda tersebut. Untuk para sahabat, jika Anda berasal dari Bandung maupun Jakarta, Anda bisa menuju ke Lesehan Abah Ambu ini lewat tol yang nantinya akan keluar tol Jatiluhur. Dan tol Jatiluhur Anda bisa belok kiri, kemudian menuju ke Purwakarta dan Pasar Rebo. Kemudian sampai Pasar Rebo, para sahabat bisa meneruskan perjalanan sampai menemukan Kecamatan Pasawahan. Di dalam Kecamatan Pasawahan, para sahabat nanti akan ketemu dengan kantor Desa Pasawahan. Setelah Anda menemukan kantor Desa Pasawahan, kemudian lurus sekitar 1 km, kemudian sahabat silahkan belok kiri dan menuju ke Lesehan Abah Ambu.
Posisi Lesian Abangbu ini memang ternyata agak ke dalam di daerah Kecamatan Pesawan, sehingga jika para sahabat kesusahan atau kesulitan untuk menemukan lokasi Lesian Abangbu ini, Anda bisa mencari dengan melalui Google Map. Baik para sahabat KM97 Channel, dimanapun Anda berada, demikian tadi review kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.